Video ketiga Pangadang Official dari Pulales Bogor. Wow. Rombongan mania bocil pemburu telolet ini. Teloletnya di dalam, bukan di bawah. Di dalam. Iya, ini corongnya 30. Wow. Iya, baru. Itu baru. Yang ini basurinya lebih baru. Di dalam, tapi ada macan di dalam, hati-hati. Kocak nih. Pemburu basuri itu, ho. Kocak nih para mania-mania, teman-teman. Ini biasanya teman-teman kita sudah ada yang hadir, ini belum ada yang hadir. Batubara Brothers, Armada Darat, mereka sepertinya masih bobo-bobo ganteng ya di rumah ya. Situasi lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Kayu Manis ini terpantau ramai lancar. Apa? Nggak tahu omnya, basuri sama, ada tiga corong. Berarti kalau tiga corong apa? Basuri. Kalau corongnya satu? Klakson. Kalau tujuh? Basuri. Oh gitu. Yang itu corongnya berapa? Tiga, yang ono? Ini JB2. Hah? SR2 apa 3? Ini Avante H8, bukan SR2. Avante H8. Ini angkotnya sudah selesai bongkar barang bawaan penumpang ya. Sudah kembali kosong. Eh, Pak. Jadi kalau dari saya pribadi ya, teman-teman, karena lumayan sering main di pool ALS ya yang ada di Jabodetabek ya. Ya sangat-sangat banyak sih menurut saya kebijaksanaan yang diberikan PT Antar Lintas Sumatera sebagai bentuk pelayanan mereka terhadap penumpang ya, dari jumlah barang dan yang lain. Bang Tambat happy kali. Habis ini ya, habis dapat lotre. Hah? Sholat. Oh, habis sholat. Ya. Itu kapan dipasang sarung joknya? Belumnya kita di sana. Hah? Dari Kota Nopan. Iya, siap. Warna apa? Warna putih itu lah. Ini kan warna mereka berbeda. Kalau putih gampang kotor lah. Iya. Coklat. Iya, coklat lah bagus masuk karena kan iya, list yang ada di joknya itu kan warna coklat ya. Berdekat tanggal muda ini, Bos. Oh iya. Oh iya. Ingat aja. Iyalah. Aman. Aman. Ampe duo. Tapi Pak Dame ku tengok kurang fit. Kurang sama badannya itu. AC. Iya, AC. AC itu kurasa. Enggak fit badan. Kurang ya, fit. Ya kan kalau macam Bang Tam kru lah ku bilang berhari-hari di bis AC itu kan kenceng, apalagi AC-nya ini dingin banget, gak kuat AC-nya. Kemarin aja kita pulang dari Malang, toke aja kedinginan.
Hah? Berempat, Del. Iya. Empat, Del, lima. Lima. Berlima lah kita. Iya. Dingin kali ya. Dingin. Tapi sweater juga perlu ya. Jaket ya, sweater. Harus pakai sweater lah. Iya, tapi syukur aku bawa mobil susah kali, kurang semakin pakai. Emang kenapa? Kayak ngalangin aja kayak. Ini namanya mana? Alah, ini dia. Alah, alah. Mal, malu pakai nama. Iya, di kantor. Nanti ditilang nanti. Ditilang pol top, pol top. Nah tuh, mantep kan? Tinggal marganya. Tapi kali bikin apa pengarah kemarin? Lupa. Baju yang satu lagi. Enggak usah panjang bikin, enggak usah rambut putih, RKT. Oh, tambat iya. RKT ya. Iya. Nantilah. Jadi hurufnya segede gini ya, segede pengadang ya. Yang hijau itu aja, yang hijau nanti. Iya, yang hijau. Tapi bikin RKT-nya. RKT. Iya. Rangkuti. Iya. Ini miring ini. Miring dia. Sampai kampung ditinggalin lagi ini dicuci. Tuh, kan keren. Si Topan belum dipakai ya? Masih di kamar, belum mandi dia. Ini pemburu basuri nih. Gak ada basurinya. Hah? Ada bilang, biar ditungguin orang itu. Ada basurinya. Iya. Baru pasang. Slow nanti pas mau berangkat. Slow. Tapi basurinya beda suaranya. Kalau ini totot. Kak pada sekolah kali kan? Ini bukan minggu. Kan hari Minggu Bang Tambat. Ya pikir dulu ke gereja. Udah pikir dulu katanya sholat. Ini Manchester United. Ini Paris Saint-Germain. Siapa pemain Manchester United yang jadi favorit? Siapa? Ini Bang Topan nih, Pak Topan. Nih Bang Topan, ada basurinya. Bang, minta basuri gitu. Eh, kalau gayanya Ronaldo gimana emang coba? Apaan begitu? Shoot, tapi ngebalik dong. Ngebalik. Wih, asik. Ini mah Ronaldonya banyakan ini ya. Banyakan main game. Iya benar, benar. Nih, ILS 083 masih persiapan ya, teman-teman ya. Masukin barang-barang dan yang lain-lain ya. Banyak kantongnya ya, tempat nyimpan barang ya. Kantong ajaib. Hah? Kantong ajaib. Kantong ajaib ini ya. Tapi lega juga itu dalam. ILS 083 banyak kantong ajaibnya ini. Di sini ternyata muat banyak juga ya. Pak Dami sudah mandi. Ini di sini bagasi ini sudah hampir penuh ini teman-teman. Muat ya tadi barang-barang yang di sini ya. Padahal kelihatannya dia kecil loh.
Muat ya segitu banyak bang teman ya. Lega ya. Enak ya nyobain bis baru ya. Nyobain mau pulang selama. Mau pulang? Nggak balik lagi? Belum tahu lah. Tapi kesampean naik 83 ya bang ya? Ya. Pantesan tadi barangnya bawa ternyata mudik beneran ya. Ah, serius? Nggak balik lagi ke Bogor? Wah, tapi lebih enak tinggal di kampung ya. Mudik selamanya itu teman-teman maksudnya bukan kemana-mana, maksudnya pulang kampung. Aduh, aduh. Dapat seat nomor berapa? 9-10? Di sini tadi nggak dapat seat ini. Ya pasti udah pasti keisi lah. Oh, ngambil tiket seminggu kemarin udah langsung keisi ya. Ayo Bu. Ternyata saling kenal ya para penumpang saling kenal ya. Kampung, Pak. Oh, kampungnya Kakak di mana? Aku dapat orang Maramais Gambut. Tapi kalau orang tua dari Pagur. Oh, kalau abang ini berarti? Pagur. Iya, Pagur. Wih, Pagur, mantap. YouTuber. Mantap, mantap. Enaklah satu bis ya. Mandar kayak telur bis. Bis ya. Iya, namanya. Mamaknya ah ada dalam kulit kita. Oh, iyalah. Baru lewat ikin mah lewat sini ya. Sini sini. Ini anak paling gede nih, Bang. Satu doang. Iya, Mas. Ini udah umur berapa tahun? Tiga. Tiga tahun. Di sini tadinya tinggal di mana sih? Di Cibatok. Cibatok Campea. Tadi jam berapa berangkat dari sana? Oh, berarti tadi angkot Lauliang ya? Berapa lah nyewa dari sana ke sini? Ego. Oh. Ando barang. Oh iya. Lumayan ya. Ayo minum dulu. Oh iya, iya Bang, sok Bang. Ya, itulah ya. Jadi angkutan-angkutan yang lain pun selain bus bisa kebagian rezeki ya kalau mereka ngantar penumpang ke ALS atau mungkin sebaliknya. Bus yang datang dari Medan ke Pulau itu ada juga yang mereka terkadang nyewa angkutan-angkutan yang ada di sekitar sini ya. Jadi berbagi rezeki ya teman-teman ya. Saling memberi rezeki. Suasana di rumah makan PT Antarlintas Bogor. Bang Sahril lagi makan. Nambah Bang Sahril. Ini motor nanti mobil masuk repot ini. Motor. Gak ada yang mau dibilang, gak ngerti. Itu kan ngapain, gak ngerti. Orang-orang sinis banget orang. Oh iya?
kalau dikasih tahu sinis. Pansor lagi nyariin penumpang. Makan pansor. Ayo, silakan. Ini mau makan. Kalau nak kena salah nomor sih, Bu. 80 dong, salah rening. Dok lagi kantor. Pansor senyum. Aduh. Repot juga nih kalau posisi motor begini, masuk susah pasti. Iya kan? Pansor salah tulis. Pak Ansor salah tulis nomor pintu. Oh, tadinya emang mau besok. Tapi lantaran ada sekarang. Jadi sekarang ya? Jadinya lupa ngerubahnya kan. Oh ya nggak salah juga, soalnya perubahan mendadak ya. Kalau nggak boleh narai dong. Pulang ke dong aja. Wih, banyak kali. Indarung na berani mana dong na. Kirain Pak Ansor bekalnya nasi, ternyata ada duit di dalam. Penjualan hari ini. Alhamdulillah ya. Penumpang hari ini gimana Pak Ansor, rame? Lumayan. Lumayan ya. 21. Wah, lumayan. Saya jadi sendok putih. Woi. Ini ALS 23 baru mau masuk ke pool ya. Sudah mendarat. Di balik kemudi Bang Haris ya. Bang Haris kembali di balik kemudi ALS 23. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi videonya. Saya mau nyempatkan makan dulu. Ini ada rendang jengkol, ikan mas. Saya makan bersama Pak Ansor. Kalau di Mandailing rendang apa nih Pak Ansor? Rendang jengkol ya? Rendang joring. Rendang jori. Rendang jori. Darung be, marung be. Kentang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Aku paling senang itu.